Ana kayu purwa sawiji wit bawono apang kiblat papat agodhong mega kembang lintang saloko langit sari andaru kilat woh surya lan asirapun lawan udan apa pucuk angkoso bungkah pratiwi yote payu putra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam jumpa dengan saya di Bambang Sulanjari Channel. Channel ini sebenarnya untuk memenuhi kegiatan pembelajaran online untuk para mahasiswa. Tetapi karena ini juga bersifat universal, maka saya harap video ini dan video-video berikutnya akan bermanfaat untuk kita semua. Yang baru saja saya alunkan adalah tembang Mocopat Dandang Gulo Laras Pelok Padat 6. Nah, Dandang Gulo ini seringkali kita dengar di campur sari misalnya sebagai bowo langgam ngidam sari atau langgam setia tuhu. Maka juga sering disebut Dandang Gulo setia tuhu. Kalau dalam pembelajaran, jadi apa yang kita ajarkan sesuai dengan semangat dari pembelajaran muatan lokal, harus ada dua sifat, yang pertama kontekstual, yang kedua adalah fungsional. Jadi, tembang-tembang yang kita sajikan dalam rangka pembelajaran, itu adalah tembang-tembang yang kontekstual, tembang-tembang yang memang hidup di lingkungan masyarakat kita, memang hidup dan cukup produktif digunakan oleh masyarakat. Kemudian, yang kedua adalah fungsional, bahwa tembang itu ada fungsinya gitu ya. Karena cengkok itu banyak sekali, jenis tembang itu banyak sekali. Dandang Gulo misalnya dalam sebuah buku disebutkan ada 47 macam cengkok misalnya begitu ya. Buku yang lain menyebutkan ada sekitar 30 sekian cengkok atau 30 sekian style, gaya begitu. Tapi tentu saja kalau untuk kepentingan pembelajaran adalah yang kontekstual dan fungsional itu ya. Kalau untuk pelestarian, tidak ada alasan apapun semuanya. Oleh karena itu, di video-video yang lain, saya juga akan menyajikan beberapa tembang yang sudah jarang kita dengarkan, atau bahkan mungkin tidak pernah kita dengarkan. Kemudian juga tembang-tembang yang hanya muncul di dalam lomba-lomba, baik itu dari gaya Surakarta maupun dari gaya Yogyakarta. Karena masing-masing itu memiliki kekhasan sendiri-sendiri. Yang baru saja saya tembangkan tadi, yang baru saja saya alunkan tadi, kalau saya menyebutnya itu adalah cengkok pergaulan di campur sari untuk bowo nyidam sari atau bowo setia tuhu. Nah, sekarang satu persatu, mari kita bunyikan dulu notasinya, ya, seperti yang ada di layar Anda semuanya. Nanti satu persatu saya dulu, kemudian Anda tirukan, kemudian syairnya, seperti itu. Kita mulai ya.
dari baris pertama. Monem cici ciro ro 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 ciro. Nah, seperti itu bunyinya, notasinya. Nah, kalau sudah ada kata-katanya, ya tentu saja memutusnya tergantung enaknya di mana. Pedotan atau memutusnya ya. Kita tahu semua bahwa memutus itu seperti tidak ada aturannya. Karena apa? Karena banyak sekali ahli yang membahas tentang pedotan ini, tidak ada yang seragam. Boleh diambil 4 dulu, kemudian sisanya diambil 4 lagi, atau sisanya seluruhnya. Ada yang kalau untuk membaca nggak usah diputus, bahkan 3 baris baru putus, dan sebagainya. Jadi, aturan-aturan pokoknya seperti ada, tetapi sangat tidak seragam. Yang penting untuk kita ketahui adalah bahwa pedotan itu ada 2 macam, ya, yaitu pedotan kendo dan pedotan kenceng. Pedotan kendo itu adalah pedotan yang tidak memutus kata. Ya, kemudian pedotan kenceng itu adalah pedotan yang memutus kata. Jadi boleh kata itu diputusnya. Kalau dalam campur sari misalnya, wah itu lazim sekali. Apalagi tembang sebagai gerongan misalnya. Wah memutusnya itu seenaknya saja, tergantung lagunya ya. Begitu. Jadi boleh pedotan itu memenggal kata, boleh utuh satu kata. Nah, yang baik yang mana? Yang benar yang mana? Semuanya benar, semuanya baik. Tinggal caranya kita menyajikannya. Kalau pedotan kencang misalnya, supaya tidak kehilangan makna, ya jangan terlalu lama berhentinya. Ya, sebentar aja ya. Misalnya, mau kita ambil ya misalnya, monem cici ono kayu hapur wosa wici. Misalnya mau kita ambil pedotan begitu. Jadi, ono kayu apurwosa misalnya. Boleh ya, boleh. Maka supaya tidak kehilangan makna, jangan terlalu lama berhentinya. Itu kalau pedotan kenceng. Lain dengan misalnya pedotan kendro. Misalnya di pedotan yang pertama, ono kayu. Nah ini kita berhenti agak lama sedikit, tidak masalah ya. Apurwosa wici. Ya seperti itu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Baris yang pertama seperti itu, baris kedua wet bawono apang keblat papat. Kalau ditembangkan seperti itu kira-kira boleh, baris yang lain boleh. Angkanya ya cici ciroci namo mo 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 patmo. Nah, ada unsur pemanis di sini, ada unsur pemanisnya yaitu angka 4 di sebelum 5 terakhir ya, sebelum 5. Wet bawono apang keblat papat. Baris ketiga, monem cici cici ciro cinemo akodong mekor mambe. Ya, jadi akodong ya, boleh juga 4, tidak masalah, pedotan kenceng namanya ya. Akodong me, misalnya terbiasa memutus 4 misalnya, enaknya di 4. Wah enaknya di 4 ini, boleh saja ya. Agodong me korumambe. Nah seperti itu misalnya, boleh ya. Baris berikutnya, monem cici ciro luroci a pratopo kakuwong namonam roji. Awas agak jauh. Namonam roji cici kembang lintang saloko langit nem ciro ro 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 ciro
Sari andaru kilat cinem cici ciro cinemo wo soryo lan teng su monem ciro ciro asirap pun lawan hutan cici roluroci nemo momo monem ciro apa puco koso bungkah pratiwi monem cici roluroci oyote bayu bocro itulah dandang gula laras pelok parenem. Belajarlah dengan menggantikan cakepan atau liriknya dengan cakepan-cakepan dandang gula yang lain. Misalnya yang terdapat di serat Wulangreh, serat Wedotomo atau serat Tripomo. Ya, demikian. Ada kurangnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like dan tanda loncengnya supaya nanti kalau video baru meluncur segera bisa diberitahu. Oke, jangan sampai ketinggalan pelajaran tembang berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.